syuhada. Macam juga sahabat-sahabat kami yang mati untuk korban dalam peristiwa di Lahad 2014. Sama. Pun begitu juga dibangkitkan dengan uniform mereka yang berlumuran darah. Ada nombor lagi dekat uniform. Itulah cara nak memotivasikan pasukan polis supaya mereka rasa perjuangan pekerjaan mereka itu sebagai satu ibadah kepada Allah SWT. Sebagai satu jihad, satu perjuangan. Kalau tak, tak sama masuklah perjuangan tu. Dia rasa ini wajar cek makan kan. Bukan ada kena-mena dengan Allah SWT pun. Tapi sebab itulah yang digambarkan perempuan yang tua itu, itulah dia. Dunia akhir zaman yang penuh dengan kecantikan yang palsu. Kecantikan yang memperdayakan ramai manusia, sehingga ramai manusia terpedaya dengannya. Menggilai dunia dan melupakan akhirat. Patutnya kita anggap dunia ini tempat sementara lah. Dunia ni kalau boleh nak dipikul, kalau berat sangat, oh pikul lah. Tu kata manager Kamal Hassan dalam filem apa? Seniman Hujan Lepu. Dia marah dekat orang yang bawa lori kan. Dia kata kalau payah sangat, oh pikul lah. Kita berusaha kena macam tu lah. Dunia tu kalau boleh kita nak pikul dunia. Sampai kita lupa wal akhiratu qayyimun wa abqa. Dalam surah Tarawih dan surah Witir kan kita baca surah Al-A'la. Subbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a wujuhnya wal akhiratu khairun wa abqa in hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik untuk kamu dan dia lebih kekal. Dunia ini sementara ya, tak berapa lama kita hidup. 60, 70 tahun je. Paling kuat Nabi SAW kata inna ahmara ummati baina 60 wa 70. Maksudnya umur makku antara 60 hingga 70 tahun saja. Tuan-tuan kalau ada hadir yang umur 70 melepasi had 70, itu rahmat Allah SWT kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allah Taala nak bagi can lagi untuk kita cari peluang-peluang untuk beribadah kepada Allah SWT. Saya tinggal lagi 24 tahun lagi. Itu pun kok sampai. Kok sampai kalau sampai. Kalau tak sampai. Jadi macam kawan saya beberapa minggu sudah meninggal akibat kanser. Kawan-kawan sama sekolah, sama main bola. Memang badan fit. Sekarang ni badan saya dah out lah. Tak boleh lah. Nak jalan pun sakit. Terus saya kata nak main bola. Nak berjalan pun sakit. Tapi dulu semua muda bersyukur kita buzur-buzur kita masih lagi hidup kan. Program dah balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada apa yang mampu dilakukan lagi melainkan tiga saja. Apa dia tuan? Oh ada selepas jariah, kalau ada ilmu yang bermanfaat pernah diturunkan kepada orang lain, dan doa anak yang soleh. Itu malah berapa ada. Kita ni boleh lagi datang ke surau ni. Ajak kawan-kawan kita datang ke surau. Ajak sama-sama kita datang ke surau. Imarah ke surau kita ni. Masa untuk kita sudah tidak banyak. Tak banyak lah masa kita. Sebab itu pedulikan. Pedulikan dunia ni. Tapi jangan buang dunia pula. Jangan tonton balik pula. Tonton pergi buang TV kat sungai raya tu. Jangan pula. Biarlah TV kat situ. Tapi jangan kita jadi jatuh cinta kepada dunia tu. Dunia ni tempat kita dia panggil sebagai mazra'atul akhirah. Tempat kita menanam tanaman-tanaman yang hasil dia nanti kita akan kutip di akhirat. Itu. Sampailah Nabi SAW sebelum nak masuk Masjid Al-Aqsa, Nabi diberikan oleh waktu rehat R&R. Nabi Ayah pun nak R&R juga. Jibril diberikan apa dia? Dua minuman. Ya Muhammad, silalah minum dua ni. Pilih satu antara dua. Ni susu, ini arak. Pilih. Nabi pilih susu. Pasal itu P. Ramli masukkan dalam filem Lagu Nabi. Koboi mana minum susu. Dia lah pun tembak pun baru tahu. Ingat tak? Lagu jadi Jesse Lagu. Adik kepada Jisim. Ada porah Jesse Jim dia kepusing hutang dengan selemak pun tak bayar. Nampak? Jesse Lagu minta apa? Minta susu. Tu koboi Muslim lah tu. Kalau kau boy betul dia minum whisky brandy.
Kau buat Muslim tak minum. Kau buat Muslim tak minum marah. Kau buat Muslim minum susu. Itulah piramid dah tunjuk. Kita tak nampak. Lepas tu kita kalau tengok piramid ni, sebelum nak tengok tu sedekah apa dia kepada dia. Kesian dia. Dia dalam kubur tu macam tu. Banyak filem-filem dia ada pengajaran tu. Sebab tu Nabi pilih susu. Apa kata Jibril? Alhamdulillah, selamat umat kamu, selamat umat kamu selamat sampai bila-bila. Sebab tu kalau kata Nabi pilih apa? Ha, dengan kita-kita, dengan saya-saya, dengan Ustaz Nasir pun. Ha. Togak dengan akak-akak gelak-gelak akak mungkin. Si baik Nabi pilih susu. Alhamdulillah. Itu pun Nabi minum juga. Minta Ustaz Nasi tolong bawa. Ustaz Nasi orang je tangan pun. Dia berani dia dapat dia sendiri. Tapi jangan pakai jubah macam ni. Lari pun. Kan pakai dah rock-rock sikit kan. Kini-kini sikit kan. Kalau takut sangat nak masuk, pergi ke Hatyai. Lagi bagus. Dia tengok macam mana dunia jahiliah yang sebenar. Ini manusia-manusia yang terjerat dalam dunia jahiliah. Masjid Al-Aqsa, para Nabi Rasul tunggu semayang jemaah. Kemudian Nabi dibawa ke Kubah Sahara. Orang ingat Kubah Sahara itu Masjid Al-Aqsa. Itu sebahagian daripada kawasan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa bukan itu, ada satu bangunan lain. Tapi komplek dalam kawasan yang sama. Tapi Nabi dimikrajkan dari Al-Kubah Sahara. Dia naikkan mikraj Nabi SAW. Di situ ada batu tergantung. Tapi katanya hari ini batu tu dia disimin bahagian bawah. Jadi tak nampak batu tu tergantung. Kalau nampak kalau batu tu tergantung, akak-akak tengok, batu tu tergantung. Pengsan terus. Dengan tutup imam pengsan. Batu dia disiminkan di bawah. Tapi batu tu tergantung. Kenapa tergantung? Sebab batu tu nak ikut Nabi. Dia kasih, dia sayang, dia cinta pada Nabi. Dia nak ikut Nabi Mi'raj sekali. Ya faham, ya Rasulullah, aku nak ikut sekali kamu. Kata Jibril, jangan! Duduk situ. Tergantung batu tu. Baik ni. Sebab batu tu kasih cinta. Kita ikut Nabi. Dia sayang dan kasih cinta Nabi. Kita ni sayang cinta Nabi. Tidak. Selawat pun malam. Sebaik jemaah masjid suruh dia bagus. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sama macam kami ni surah Al-Falah IPK Perak. Sama. Selawat habis. Selawat. Sallallahu ala Muhammad. Bila kita selawat lebih ramai ni? Bila? Nak selawat seorang-seorang? Eh, orang kata gila pula. Yes. Tengah seorang-seorang. Sallallahu ala Muhammad. Yang sebelah. Bila kita selawat? Mesti macam ni ya. Bila ada Maulid Rasul, kita berhabar marhaban ya nurul aini marhaban. Selawatlah sallallahu tu lah. Batu pun kasih saya cinta pada Nabi. Betulnya kita sepatutnya malu dengan batu kan. Kita selawat dengan Nabi. Wallahualam. Lepas tu naik mi'raj. Naik mi'raj. Jumpa Allah SWT. Naik mi'raj tu lagi pertama penuh ketiga tu jumpa Nabi-Nabi kan. Sampai Nabi Musa dan Nabi Ibrahim AS. Jumpa Allah SWT. Kemudian dibawa, diperintah Allah SWT kepada malaikat bawa Nabi ziarah syurga dan neraka. Jibril tunggu kat bawah. Jibril tak boleh lantai kalau lantai habis. Ada malaikat lain pula. Bawa malaikat, bawa kekasihku Muhammad, bawa pergi tengok syurga. Disambut oleh malaikat dan Tuhan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan malaikat dan Tuhan kan dia jaga syurga kan lembut suara ya. Suara lembut, suara lembut Melayu asli. Kan?